hitamku hilang. Kapanlah muka aku mulus kakak? Bingung aku sampai sekarang. Semua udah ku coba ku pakai. Udah ke klinik pun aku kakak, udah di laser, udah di rudal mukaku ini, tapi tetap aja mukaku banyak flek hitamnya. Kayak abis diberai kucing, kayak abis diberai kerbau kak, flek semua. Sampai-sampai udah putus asa aku kak, udah gak mau lagi. Udahlah pasrah lah kui. Jangan kau pasrah, berjuang terus sampai ketemu. Makanya kalau kamu ingin benar-benar hilang flek hitamnya, rajinlah berdoa dan rajinlah hidup sehat. Flek hitam itu terkadang gak bisa diusir karena kita punya penyakit dari dalam. Sering-seringlah minum jamu asam jawa dan gula merah atau gula aren. Itu bagus sekali mencerahkan kulit dari dalam. Gak punya duit banyak tapi ingin cantik, ingin mulus, ingin semua fleknya hilang. Ada gak ya kakak? Tapi beneran loh kakak, jangan bohong kakak. Kalau bohong kudur tuh kakak. Serius, ini aku gak bohong. 1,5 tahun yang lalu, ini salah satu dari eksperimenku, banyak yang berhasil. Dan kali ini, aku tambahkan lagi sesuatu yang bagus di dalamnya, sehingga membuat efek memutihkannya 2 kali lipat. Resep ini khusus hanya untuk kita-kita yang miskin ya, yang kere, yang tahu diri. Di sini weh, aku mau kasih tunjuk kalian apa yang harus kita lakukan dengan biaya seminim mungkin, namun hasilnya luar biasa. Saksikan video ini, bagus-bagus. Ini dia. Inilah bahan-bahannya weh, daun jambu aja. Daun jambu itu gak perlu dibeli weh, tinggal kalian keliling kampung aja, pasti ada yang punya pohonnya. Kalian minta, kalau gak dikasih, kalian baru beli. Dikasih 5.000 udah dapatnya 1,5 kilo. Kalau gak ada uang kalian, malam-malam kalian datang, kalian petii. Gak akan tahu nih itu, kalaupun tahu gak bisanya kalian lapor polisi. Karena kalau cuma curi daun jambu, itu gak ada pasalnya. Bisa dipenjara karena daun jambu ini gak merugikan kecuali buah jambu. Nah seginilah aku dapat daun jambuku hari ini. Aku memang ada 3 pohon jambuku di samping rumah, belakang rumah, depan rumah. Karena aku sering pakai masker daun jambu. Setelah diambil lah segini kan, ini sekitar 1/4 lah ini, baru dicuci bersih sekali. Setelah itu ditumbuk lah, pakai lesung kayu pun bisa, pakai lesung batu pun bisa. Di blender nggak bisa, nanti rusak blendernya. Ditumbuk-tumbuk lah kayak gini kan weh, sampai dia betul-betul halus ditumbuk. Kayak gini lah yang kumaksud halus. Siapkanlah panci yang bersih, lalu ambil pakai tangan, pastikan juga tangan itu udah bersih. Jangan abis ngupil, abis garuk pantat, kau pegang ini, nanti kudisan mukamu. Setelah dimasukkan ke dalam baskom ini, siapkanlah saringan. Kalau belum nemu saringan, air mawar lah dulu disiapkan. Tengoklah weh, ini air mawarku lah weh, bener ini asli, masih disegel, masih perjaka tong-tong ini. Setelah dibuka segelnya, lalu tuangkanlah air mawar ini sekitar 3 sendok makan. Kemudian diaduk-aduk sama daun jambu tersebut sampai betul-betul merata dan tercampur semuanya. Siapkanlah piring bersih, mau piring batu, piring plastik, piring aluminium, atau mangkok pun tak apa, yang penting wadah. Lalu saringan tadi dipakailah kayak gini, dimasukkan daun-daun itu di dalam saringan itu. Aku gak ada saringan kakak. Ya saringan ini harganya cuma 3.000 nya kau beli di pasar. Tapi kalau memang udah gak punya saringan lagi, bisa kau ambil kain tipis kayak singlet ataupun kolor atau sempak, yang penting bisa disaring. Kemudian gel aloe vera atau lidah buaya. Aku punya banyak ini weh. Karena apa? Karena kalau kalian nanti butuh, kalian bisa hubungi aku weh. Enggak mahal ini weh, 25.000 ke bawahnya ini. Ini tahan stok kalian 6 bulan weh kalau buat krim kayak gini. Bisa COD kakak, bisa COD. Kalau di Shopee aku kalau lewat WA memang enggak bisa COD. Jadi berapa dibutuhkan ini kakak? 1 sendok atau 2 sendok? Ya 2 sendok pun bisa. Ini kan buat stok 1 bulan aja kan weh.
2 minggu kayaknya lah, gak mungkin ini 1 bulan. Ha, kalau segini 2 minggu ini weh, asal kalian pakai 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Teksturnya ini lembut kali loh weh, aloe veranya ini. Aku takut nanti kalian ketipu dapat yang palsu. Nah, setelah itu dikocok lah kan, lalu tambahkan krim. Di sini aku punya banyak juga weh, krim Garnier, krim apanya ini, krim Fair and Lovely. Kok banyak kali kak, aku suka bikin masker kayak gini. Aku nggak tahu lah kak carinya di mana. Ya kalau kamu malas cari di kedai, hubungi aku. Nanti kan bisa COD. Ha, ini harganya murah-murahnya. Sekitar 5.000-an. Ya kakak ngambil untung ya, bukan ngambil untung loh. Bungkusnya itu, bubble wrapnya kan pakai duit itu weh. Ah, untung 5.000 pun nggak. Masa kalian apa? Ini keberatan. Untung 5.000, untung 2.000 perak nanti ku ambil kan nggak apa-apa weh, upah capek. Setelah itu ambillah gunting kan, digguntinglah ini. Keluarkanlah Fair and Lovely satu saset. Nah, kalian baca itu ha, Lovely Glow, Glow and Lovely kini menjadi glowing katanya. Banyak vitaminnya ini weh, enggak terhitung seberapa banyak vitaminnya. Setelah itu kakak dibukalah ini. Kalau udah dibuka, ya dituanglah semuanya. Ini kayak nuang kecap. Nah, tengok tuh. Berkilau kali krimnya ini weh, tuangkan semuanya weh ya. Semua pencet kuat-kuat. Kalian kan paling kuat mencet kan? Paling suka mencet-mencet. Nah, inilah dipencet semuanya. Jangan sampai ada sisa. Kalau bisa digunting dalam ini, dikorek-korek semua. Kemudian dikaco. Ini kaconya kayaknya lama loh ini. Kalau bisa di blender biar langsung tercampur semua. Ini agak 15 menit lah. Emang agak 15 menit dikaco terus ya. Jangan mengupel-mengupel kayak gini ya, we ya. Setelah dikaco, weh, ada baiknya disaring lagi. Tengok, mana tahu nanti ada pasir-pasirnya, ada tanah-tanahnya, tak ada apanya. Ada lagian krimnya itu ada juga gitu, nggak bisa halus dia, maksudnya nggak bisa tercampur kayak cair gitu. Jadi harus disaring biar nanti pak waktu di muka itu nyaman mukanya dan nggak menggumpal-menggumpal. Ada yang tebal, ada yang tipis, nggak merata gitu. Nah, kayak gini lah, tengok tuh, ha. Digitu-gitu kan, ditekan-tekan, dihancur-hancurkan biar halus semua. Lalu ambillah wadah, tuangkan ke dalam wadah. Wadahnya bebas, mau plastik, mau aluminium, mau emas, mau perak. Nah, kayak gini, ini botol ini kan weh. Malah bagus ya kalau botol, nanti masukkan kulkas dingin kali dia. Ini bentuknya cantik kan weh. Kalau mau kalian lebih kentar lagi, air jambunya sikit bikin, maksudnya air mawarnya sikit bikin, atau enggak berapa tetes lah kayak gitu kan, gel aloe veranya yang kental. Kalau mau kentar, kalau mau cair kayak gini ya, kayak gini aja lah buat persis seperti video ini. Sebelum kalian meracik krim racikan, ada baiknya kalian berdoa dulu. Apapun yang kita lakukan, jika diawali dengan doa dan niat yang tulus dan baik, pasti menghasilkan, pasti berhasil. Cara menggunakannya sangatlah gampang. Setelah muka dicuci, lalu oleskan ke muka kita. Bisa dijadikan sebagai alas bedak. Jadi kalau udah ini ditaruh muka, bisa pakai kasen. Tunggu sampai 10 menit. Teksturnya kayak gini. Tuh. Kayak ada butir-butir mutiaranya di dalam. Makanya gak heran kalau setelah pakai ini, muka kita itu kayak mutiara. Lembut kali, lihat. Lihatlah kebunku. Aromanya enak dicium. Nanti tengok ya weh ya. Beberapa menit dia kering, itu kayak nggak nampak gitu, kayak foundation jadinya. Berkilau kali. Bisa dijadikan krim malam kakak, bisa krim malam, bisa krim pagi, bisa. Kalau kalian keluar rumah setelah menggunakan krim ini, silakan pakai sunscreen, ditimpa dengan sunscreen agar matahari itu nggak merusak kulit kalian. Berkali-kali ku kasih tahu, namun dasar kalian kadang bandel dan tak mau dengar aturan yang aku kasih tahu. Meresapkan weh, makin glowing kan weh. Tengok weh. Kalau segini, ini tahan 2 minggu. Aku pengen 6 bulan kakak. Kalau 6 bulan harus sebanyak ini. Namun kalau satu rumah kalian menggunakannya,
hanya sampai satu minggu. Misalnya satu rumah kalian ada 12 orang, semua pakai ini. Ya, bagus dong. Jadi seisi rumah kalian gak ada yang kena ke flek hitam. Mukanya putih-putih, cantik-cantik, ganteng semua. Sensasinya gimana? Dingin dan sejuk. Kayak meresap, kayak... gimana ya? Kayak nusuk ke dalam semua. Kayak ibarat pohon yang kering dikasih air langsung disedot. Jadi waktu ini ku taruh di muka, itu lapisan kulitku dari dalam itu kayak nyedot. Nyedot ini, air masker ini. Kalau kalian bisa, kalau kalian pengen kayak krim dia, dikentelin bisa. Jadi ini bisa dijadikan krim, bisa dijadikan masker. Pintar. Harum kali enaknya. Lalu khasiatnya apa aja kakak? Menghilangkan kerutan, mengencangkan wajah, flek hitam, terutama flek hitam ya, bintik hitam, bekas jerawat, kusam. Jadi ini benar-benar bisa membuat glowing putih. Glowing lah, glowing. Kalau kita kan yang kita kenal istilahnya enak bila itu kan putih kan. Glowing ya, glowing. Ini udah mulai hilang kan apa aku ini ha? Kemarin-kemarin aku ada masker Oatmeal, ya tetap diteruskan bagi kalian yang sekarang masker Oatmeal, teruskan dan ini bikin krimnya. Ini khusus untuk yang gak berduit ya. Terus kalau yang berduit pakai apa kakak? Pakai whitening, pakai glikor, perawatan, laser, botok, facial treatment, apa aja lah itu yang di klinik-klinik itu. Kalau kita kan yang kere-kere ini ya pakai ini aja. Videonya udah kalian lihat kan? Air mawar weh, ini dari dulu memang bisa membantu mencerahkan kulit. Kulit muka, kulit ketek, kulit punggung, kulit leher, kulit pantat, semua kulit. Dan aloe vera ini udah terbukti juga bisa melembabkan, mengencangkan. Nih, aku tunjukkan sama kalian ya. Tuh banyak kan weh, banyak kali. Nah, kalau kalian gak tahu cara cari aloe vera gel yang asli, nggak tahu cari di mana dan ragu-ragu, ini ada sama aku. Kalian bisa COD, pesan COD pun bisa di toko Shopee-ku. Harganya berapa kakak? Ini 25 ke bawah, ini nggak nyampe 26, 27, 28, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 ribu. Nggak, murah kali nih. Jadi kalau udah segini weh, kalau mau kalian habiskan langsung segini supaya muka kalian kinclong selama 6 bulan segini ya, ambillah daun jambu setengah kilo. Jadi petik daun jambu itu, ditumbuk kayak di videoku tadi, tuangkan air mawar, baru diperas, diambil sarinya, campurkanlah ke sini. Dah, tambahkan Fair and Lovely 2 saset. Kalau segini 2 atau 3 saset. Kan ceritanya 6 bulan kan. Kalau 6 bulan seginilah weh, baru kalian oles muka kalian. Emang udah ada kak yang terbukti? Ih, tanpa Fair and Lovely aja pun udah putih dia, apalagi campur Fair and Lovely. Dulu aku gak pakai air mawar ini, pakai gak pakai apa-apa sih. Langsung ada daun jambu itu diperas sarinya aja, apalagi ditambah air mawar. Apa gak paten weh? Banyak kan weh stokku kan weh untuk kalian gitu. Takut-taku kalian nanti salah beli, kalian beli yang palsu. Ini dalamnya banyak loh weh, bisa dijadikan hand body juga loh. Nah ini bisa dijadikan hand body weh. Ha, tengok weh, ih bekila weh. Ha, payah kali pun kamera ku ini. Ha, tuh tengok kan lembab kan weh. Dijadikan muka pun bisa, muka-muka loleskan ke muka gini, di leher bisa. Jadi adalah maunya stok kalian kayak gini satu di rumah. Harus ada. Bisa dibikin masker kan, campurkan sama mentimun bisa, sama bawang bombay bisa, daun sop bisa, sama wortel bisa, jeruk nipis bisa, dioleskan dia. Minyak zaitun, kalau malam itu campur minyak zaitun biar gak cepat berkerut muka kalian. Ya, mantap kan weh. Aromanya pun lembut, lembut kali. Namanya pun lidah buaya, ya lembut. Segitu aja ya kawan-kawan. Mudah-mudahan ini berguna untuk kalian. Kudoakan semoga krim yang kalian racik bisa menghilangkan flek hitam kalian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.